Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Untuk mencabut sebab penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, apa arahan untuk memadamkan kilesa, asawa, kotoran batin, api yang menyala-nyala di dalam diri kita? Yang pertama adalah sabbapappassa akaranang. Hindari semua perbuatan yang buruk. Nasihat ini 2600 tahun yang lalu, saudara. Karena tahun yang lalu 2012 kita memperingati tepat 2600 tahun khotbah pertama lahirnya agama Buddha. Tetapi arahan itu berguna sepanjang masa, akalika. Arahan itu penting sepanjang masa, hindari semua perbuatan yang buruk. Kalau boleh dirinci, seperti saudara mengikuti setiap puja bakti, selalu mengulang Pancasila, ada biku atau tidak ada biku, Pancasila diulang. Pancasila itulah sabbapappassa akaranang, arahan pertama guru agung kita untuk memadamkan api penderitaan. Jangan membunuh, karena kehidupan sangat berharga. Ibu, bapak, dan saudara mungkin berpikir, kami tidak pernah mempunyai niat membunuh, Bante, apalagi membunuh manusia. Benar. Tetapi kalau ibu, bapak, dan saudara sembrono, teledor ya, sembrono, ceroboh, kecerobohan itu bisa membunuh manusia. Jangan ceroboh. Insinyur yang ceroboh bisa membunuh manusia. Dokter yang ceroboh bisa membunuh manusia. Sopir yang ceroboh bisa membunuh manusia. Siapa saja yang ceroboh, sembrono, kecerobohan bisa membunuh manusia. Berhati-hatilah, saudara. Jangan hanya berpikir tidak ada niat membunuh kok. Tetapi kalau saudara teledor, sembrono, sembrono itu mencelakakan yang lain. Jangan mencuri. Saya agak malu menjelaskan ini, baca sendiri saja di koran-koran, di televisi dan lain-lain. Harus dimulai sejak anak-anak, ibu, bapak, dan saudara. Bagaimana memberikan contoh, jangan mencuri. Ada seorang ibu yang meminjam koper, tas dari temannya karena akan piknik. Suatu hari ibu ini diundang makan-makan oleh teman yang dipinjami koper ini. Anaknya ikut. Anaknya mengingatkan kepada ibunya, "Mami, apa kopernya tidak dibawa juga? Kita kembalikan." "Diam aja. Kalau enggak ditagih, diam aja. Dia kan orang kaya. Koper satu kita ambil kan dia akan jadi miskin."
Kalau tidak ditagih, karma baik berbuah. Apakah itu bukan pelajaran pada anak-anak untuk mengambil yang bukan miliknya? Tidak persoalan dia kaya atau kaya raya, kalau kita pinjam harus kembalikan. Dari situlah senang mengambil yang bukan miliknya berkembang. Kalau ibu, bapak, dan saudara sudah mempunyai pasangan, cobalah setia. Karena selingkuh itu memberikan kenikmatan sesaat, tetapi mengakibatkan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Jangan berbohong, apalagi orang tua. Kalau orang tua berbohong, oke-oke saja. Anak-anak akan melihat bahwa bohong itu boleh. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi musawadah wiramani tidak hanya tidak berbohong. Subhasita cayawaca etang manggala mutamang. Bertutur kata yang baik. Bukan hanya sopan, saudara. Itu berkah. Sebetulnya, saudara, tidak usah sulit-sulit mencari berkah. Menjaga tutur kata yang baik. Itu adalah berkah. Kalau saya menerima SMS, saya sering menafsir-nafsir, ini apa artinya ini? CUA. Apa CUA? See you again. Oh. Ada lagi CUM8. Apa ini? See you minggu depan. Ibu, bapak, dan saudara, saya tidak mencelah. Boleh. Tetapi kepada siapa saudara SMS? Kalau saudara SMS kepada sebaya, kepada yang lebih muda, silakan. Tetapi tidak kepada guru, tidak kepada bante, tidak kepada orang tua. Saya mendengar seorang biku bertanya, mengingatkan secara lisan. Sudah tahu nanti malam kita akan merayakan ulang tahun wihara. Apa Anda sudah tahu? Oh ya, Bante. Aku diberitahu Hasan jam 8 dimulai. Aku. Kalau saudara menggunakan bahasa Inggris itu kepada siapapun hanya punya I. Tapi kalau saudara berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia punya saya, punya aku, punya gua, punya gue. Anda boleh menggunakan aku kepada sesama, sebaya. Tapi kepada Bante, kepada orang tua. Aku diberitahu Hasan Bante nanti jam 8. Saya diberitahu Hasan Bante nanti jam 8 kita berkumpul. Anda bisa memilih. Sukar Bante untuk memilih itu. Kalau tidak ada sampajanya, tidak ada sati, tidak ada awareness, tidak ada kesadaran, tidak ada pengetahuan, Anda selebor. Anda menggunakan aku untuk siapa saja. Kita punya pilihan.
Kalau bahasa Jawa lebih rumit, ibu. Ibu, bapak, dan saudara. Pancasila yang terakhir adalah mabuk. Sering orang mengatakan Bante guru agung kita itu kan menyusun. Yang paling berat nomor satu, membunuh, mencuri, selingkuh, bohong, mabuk. Mabuk kan paling ringan. Tidak, saudara. Tahun yang lalu saya sering melihat televisi kalau menunggu akan naik pesawat. Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional, Pak Benny Mamoto, tahun yang lalu mengatakan, tiap hari di negara kita yang kita cintai ini, tiap hari yang meninggal karena narkoba 40 orang. Tiap hari. Tiap hari, saudara, bukan seminggu, tiap minggu. Tetapi kurang lebih sebulan yang lalu, beliau berkata, memberikan penjelasan di televisi, kebetulan saya mendengar, sekarang setiap hari yang meninggal karena narkoba itu 50 orang. Tiap hari mati, supaya lebih jelas, 50 orang. Setahun 18.000 orang yang karena korban langsung mengkonsumsi narkoba atau korban akibat yang lain. Saya masih ingat setahun yang lalu menjelang tahun baru Imlek di Jakarta ini. Seorang wanita yang baru saja mengkonsumsi narkoba. Kebetulan kasusnya wanita ini, pria ya sama sajalah. Menyetir mobil, kemudian menabrak orang yang jalan-jalan pagi, yang sama sekali tidak pernah menikmati narkoba, bahkan jauh dari narkoba, meninggal. Sekali tepuk, bukan 7, 9 nyawa. Itu yang kita tahu, yang luka-luka sekian belas. Kata Pak Benny Mamoto, sekarang 50 orang meninggal tiap hari, tiap hari, tiap hari, 50, 50, 50. Dan bertriliun-triliun uang kita habis masuk untuk narkoba. Habis untuk narkoba. Ibu, bapak, dan saudara. Saya sering mendapatkan kritik akhir-akhir ini, Bante. Kalau Bante ceramah itu, mbok, ora usah duur-duur. Kalau Bante ceramah itu, mbok, ndak usah yang tinggi-tinggi. Sekarang kita membutuhkan warning moral. Perilaku baik. Apa jadinya masyarakat ini, apa jadinya bangsa ini kalau dihancurkan oleh perilaku-perilaku yang tidak baik. Saya mengatakan baiklah, saya akan menjelaskan tentang sila perilaku baik. Tetapi kalau saya memotong, membuang ajaran yang tinggi, bukan ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Kalau hanya moralitas, kalau hanya perilaku baik saja, meskipun itu penting, dan kalau hanya berhenti di situ, bukan Buddha Dharma. Buddha Dharma tidak hanya berhenti pada perilaku baik, meskipun itu penting. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, bagaimana membuat dasar perilaku yang baik ini? Seperti yang tadi kami jelaskan, yang pertama adalah peranan orang tua. Dalam psikologi dikatakan pada saat anak-anak sebelum 5 tahun, sebelum 4 tahun, sebelum 5 tahun, itulah saat yang paling peka
untuk menanamkan landasan perilaku baik. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah para orang tua sudah menggunakan kesempatan ini? Atau membiarkan kesempatan ini berlalu? Dalam dunia pendidikan sampai umur 12 tahun, saat itulah pendidikan berperan menanamkan norma perilaku baik. SD, ibu bapak dan saudara. Karena kalau seorang anak sudah menginjak SMP, masuk SMA, sulit mengubah perilakunya. Justru pendidikan dasar sangat penting. Ibu bapak tidak bisa menyerahkan anak-anak kepada sekolah semata-mata. Ada pembahasan yang baik. Sebetulnya sekolah itu memberikan pelajaran. Tidak bisa dikatakan pendidikan, karena pendidikan itu artinya luas. Pendidikan itu juga di sekolah, juga di lingkungan, juga di dalam rumah. Peranan orang tua, lingkungan, dan sekolah, semuanya itu disebut pendidikan. Tidak hanya di sekolah saja. Kalau saudara mengabaikan anak-anak saudara, oh anak-anak saya sudah masuk sekolah yang bertaraf internasional dan juga bertarif internasional. Sekolah itu tidak memberikan contoh, tidak memberikan kasih sayang sebagaimana ibu dan ayah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Orang tua harus memegang tanggung jawab memperbaiki moral masyarakat kita. Memang satu generasi tidak selesai. Dalam sosiologi, dalam psikologi, memperbaiki moralitas satu bangsa setidak-tidaknya perlu 3 generasi. Tetapi harus dimulai sekarang. Yang kedua, ibu bapak dan saudara, yang pertama adalah peranan orang tua. Yang kedua, yang membuat seseorang punya perilaku baik adalah rasa malu berbuat yang buruk dan takut risiko berbuat yang buruk itu. Dalam bahasa Pali dikatakan hiri otapa, hiri malu berbuat buruk, otapa takut akan akibatnya. Kalau saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia hampir sama mungkin. Di Jawa mengatakan isih duwe rasa risih tidak toh? Masih punya rasa risih tidak toh? Kalau Anda pinjam, gak mau mengembalikan, rasanya risih tidak? Biasa banget. Kalau tidak ada rasa risih, disitulah perbuatan buruk dimulai. Minta-minta terus tidak risih. Pinjam tidak pernah mengembalikan, tidak risi. Yang dipinjami mau nagih malah risi. Yang pinjam ketemu yang dipinjami tidak risi dia. Mau pinjam lagi. Yang memberikan pinjaman ini mau nagih malah malu. Pada saat risih tidak ada. Sungkan tidak ada. Perilaku buruk gampang dilakukan. Hiri otapa. Malu berbuat buruk. Takut akan akibatnya. Seorang umat memberikan pada saya tips, Bante, untuk mengingat hiri otapa gampang, Bante. Setiap umat Buddha sembahyang di rumah, di wihara selalu memakai dupa. Kalimat atau kata lain dari dupa adalah hiu. H-I-O, hiri otapa. Kalau saudara pasang hiu pagi, malam, siang, hiri otapa. Hiu tidak sekedar hiu. Hiu mengingatkan kita, hiri otapa. Malu, malu, malu.
dan takut dengan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, saudara, samadana. Pak Comi mengatakan 60 menit ya Bante. Oh tidak. empat puluh lima menit cukup. Yang ketiga adalah samadana. Apa artinya samadana, ibu bapak dan saudara? Samadana artinya membuat tekad untuk berperilaku baik, untuk tidak berperilaku buruk. Buatlah tekad samadana. Kalau tidak ada samadana, apakah seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya? Bante, bisa, tetapi terpaksa. Karena banyak yang melihat tidak ada kesempatan, dia bisa menjaga diri untuk tidak mencuri, untuk tidak maaf nyolong. Tetapi karena dia terpaksa, kalau kesempatan ada dia akan ambil. Karena tidak ada samadana, tidak ada tekad. Pada saat saudara membaca Pancasila, saudara bertekad, saya bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak bohong, tidak mabuk. Saya bertekad untuk itu. Dan tekad ini akan saya pegang apapun risikonya. Seperti saudara kepingin punya mobil, yang masih kuliah kepingin punya motor, yang belum punya rumah kepingin punya rumah, itu harus dimulai dengan tekad. Kalau tidak ada samadana, tidak ada tekad, saudara tidak akan mungkin tercapai apa yang saudara inginkan. Yang paling perlu apa? Yang paling perlu mobil Bante di Jakarta ini. Kalau motor itu aduh, kesehatan bisa rusak. Baiklah, saudara bertekad untuk itu. Kredit untuk itu. Kalau saudara tidak bertekad, tidak mungkin saudara punya mobil. Nanti melihat televisi besar, kepingin. Melihat BlackBerry, kepingin. Melihat motor, kepingin. Semuanya tidak bisa tercapai. Karena tidak ada tekad. Kalau saudara sudah bertekad, aku harus punya mobil, meskipun bukan baru. Ini tekadku. Semua pengeluaran harus dihemat untuk ini. Saudara akan bisa tercapai. Demikian juga mengendalikan diri. Samadana. Apa arahan guru agung kita selanjutnya, ibu bapak dan saudara? Kusalasu pasampada. Perbanyaklah perbuatan baik. Banyak berbuat baik. Banyak bencana alam, banyak saudara kita yang menderita, banjir dan lain-lain. Tolonglah mereka, bantulah mereka. Membantu itu sangat mulia. Tetapi kalau saudara tidak bisa, tidak mampu, tidak apa. Kalau saudara tidak bisa menolong, tidak bisa membantu yang lain, tidak apa. Tetapi jangan mengganggu mereka. Jangan mengganggu itu sabab papasa akaranang. Sabab papasa akaranang tidak bisa ditawar. Sebetulnya kalau ibu bapak dan saudara bisa mengendalikan diri, itu juga sudah berbuat baik. Winayo ca susi itu etang manggala mutama. Bisa mengendalikan diri itu adalah berkah. Mengendalikan diri itu terpuji. Syukur bisa menolong. Menolong itu mulia. Kalau tidak bisa menolong tidak apa-apa, tetapi jangan mengganggu mereka. Kalau tidak bisa menolong tidak apa-apa, tetapi jangan berbuat yang buruk. Sang Buddha mengatakan jangan berbuat yang buruk. Banyaklah berbuat baik. Sekarang agak lain.
Banyak berbuat baik mau, banyak berbuat buruk juga mau. Ya kalau mengambilnya, kalau nyolongnya banyak sekali, menyokong, menyumbang, beramal mau, tetapi nyolong juga mau sekali. Jangan berbuat yang buruk, banyaklah berbuat yang baik. Arahan guru agung kita yang terakhir, Sacitta Pariyodhapana, membersihkan pikiran sendiri. Memang urean ini sulit, tetapi kalau ini dibuang, bukan ajaran agama Buddha. Justru mahkota ajaran guru agung kita adalah bersihkan pikiranmu sendiri. Mengapa? Karena semua perilaku kita, ucapan dan perbuatan, sebelum kita ucapkan, sebelum kita lakukan, muncul di dalam pikiran kita lebih dahulu. Apa saja. Karena itu kalau pikiran kita bersih, atau kita isi dengan cinta kasih, atau anapanasati, memperhatikan nafas dengan meditasi, atau mengembangkan cinta kasih. Kalau pikiran kita bersih, ibu bapak dan saudara tidak usah pusing dengan sila, tidak usah pusing dengan perilaku-perilaku baik mengendalikan diri. Otomatis perilaku ibu bapak dan saudara menjadi baik. Kalau sumbernya bersih, tidak mungkin mengalir air yang kotor. Kalau sumbernya kotor, yang keluar pasti air yang kotor. Apa saja datang dari pikiran. Saudara, sebelum saudara datang ke tempat ini mengikuti Magga Puja, muncul di pikiran dulu. Aku nanti sore ingin ke Magga Puja, ke Wihara Pluit Dharmasuka. Lalu saudara lakukan. Selesai Magga Puja ini, saudara mau langsung pulang? Mau masuk warung dulu? Saya mau minum, makan bakso dulu? Saya mau ke karaoke dulu? Semua ada di pikiran saudara. Oleh karena itu, kalau pikiran saudara-saudara jaga dengan meditasi, saudara tidak usah susah-susah menjaga perilaku. Karena akar dari semua perilaku itu dari pikiran kita. Meditasilah saudara, supaya saudara mempunyai perilaku yang baik. Agama Buddha tanpa meditasi bukan agama Buddha. Yang manapun, yang Tantrayana, yang Mahayana, yang Sen, yang Theravada, semuanya mengingatkan kepada kita, pikiran adalah awal, pikiran adalah perencana, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah yang memberikan arahan apa yang akan kita lakukan. Pikiran adalah awal dari semua tingkah laku. Kalau Anda bisa menjaga pikiran Anda, maka perilaku Anda menjadi baik. Marilah kita bermeditasi. Tidak sulit. Dengan membersihkan pikiran kita, maka kotoran batin yang membakar-bakar di dalam itu akan padam, padam, padam. Pada saat api yang di dalam itu padam, maka penderitaan akan berkurang. Pada waktu penderitaan berkurang, hidup ini akan lebih ringan, lebih bahagia. Ibu, bapak, dan saudara, guru agung kita membuka arahan-arahan yang 10 kalimat itu kurang lebih dengan kalimat Kanti Paramang Tapo Titika, sabar dan ulek. Itulah kunci dari latihan untuk meningkatkan kualitas batin kita. Sabar dalam pandangan agama Buddha bukan sabar menunggu, bukan sabar menanti sesuatu, tetapi sabar dan ulek di dalam berusaha.
tidak mengenal menyerah. Gagal kita mulai lagi, gagal mulai lagi, gagal mulai lagi. Bukan sabar menunggu sesuatu, tetapi sabar ulet tekun melatih untuk menuju kepada tujuan yang ingin kita capai. Tidak usah Anda meninggalkan keduniawian di masyarakat yang ramai ini, mencari kesaktian di tempat-tempat yang sepi, di gua-gua, di hutan-hutan. Tidak, saudara, tidak sama sekali. Kanti paramang tapo titika. Kalau saudara mempunyai keuletan, mempunyai daya tahan, bertahan untuk mencapai tujuan, itulah latihan diri yang tertinggi. Paramang tapo. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita mulai. Marilah kita mengubah perilaku kita yang buruk. Berhenti, stop. Dan marilah kita menambah hal-hal yang baik. Bermeditasi semampu mungkin, karena meditasi itu sangat berguna, sangat berharga sekali. Semakin banyak tantangan, semakin banyak rangsangan, meditasi amat berguna. Tidak usah saudara kemudian berpikir negatif lebih dulu. Apa saya ini bisa meditasi toh Bante? Saya ini tidak bisa meditasi. Meditasi saya ini masih bolong-bolong. Melatih diri saja saudara. Jalankan saja. Dahulu kita juga tidak bisa naik sepeda. Jatuh-jatuh melulu. Kalau tidak pernah latihan, sampai seumur hidup kita tidak pernah bisa naik sepeda. Karena latihan kemudian bisa naik sepeda, naik motor. Naik motor sambil membawa sesuatu, tidak jatuh. Mengapa kita tidak melatih diri bermeditasi? Membersihkan pikiran kita, memadamkan api kekotoran batin, mengurangi penderitaan, dan itulah kebahagiaan. Selamat merayakan Hari Raya Maga. Semoga Sang Triratna selalu memberkahi kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.